Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman dengan saya tentunya di channel ini. Oke teman-teman, jadi di sini di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membayar cicilan ataupun belanjaan kita di aplikasi Akulaku dengan cara mudah dan tanpa ke Alfamart. Seperti itu. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum berlanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe sebanyak-banyaknya biar channel ini kedepannya bisa menjadi lebih baik dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa klik gambar lonceng biar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya ini. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke aplikasi Akulaku. Oke, jadi di sini saya buka dulu akun saya personal, lalu kupon. Oke, jadi di sini ada voucher ya teman-teman. Jadi saya mempunyai satu voucher, yaitu voucher sebesar 50.000 dan syarat penggunaannya 96k. Jadi vouchernya 50.000 dan syarat penggunaannya 96k, minimum uang muka di sini Rp0 ya teman-teman, Rp0. Jadi di sini saya dapat mendapatkan voucher potongan sebesar 50.000 dan sisanya 46k saya harus membayar. Oke, biasanya teman-teman untuk membayar ini ataupun sama kayak cicilan ya, teman-teman harus membayar ke Alfamart ya teman-teman, ataupun via bank transfer via ATM seperti itu. Namun di sini saya akan menggunakan cara lain. Oke, jadi di sini saya harus memesan dulu. Kita pakai voucher saya. Saya beli pulsa saja ya teman-teman. 100.000. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya hanya harus membayar 48k ya teman-teman. 48k. Oke, siap. Kita klik selanjutnya. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada waktu ya. Satu hari ya. Satu hari 23 jam. Kita harus membayar ini teman-teman ini. Jadi biasanya di sini ada via GoPay ya teman-teman, pembayaran via GoPay. Namun sudah tidak ada. Dan di sini hanya ada di ada Bank BCA. Jadi antar bank ya. Ada Alfamart juga. Jadi pilihannya cuma di ini saja ya teman-teman sekarang. Ini saja dan Alfamart. Namun teman-teman biasanya mencari yang gampang, yaitu dengan membayar di Alfamart. Namun jika rumah kita jauh dari Alfamart, kita juga kesulitan. Jauh dari Alfamart dan juga jauh dari ATM ataupun bank, kita juga akan kerepotan untuk membayar ini. Jadi yang teman-teman butuhkan di sini adalah aplikasi OVO ya teman-teman. Kita akan membayar tagihan ataupun cicilan barusan seperti itu, belanjaan kita ya, membayar belanjaan kita di aplikasi Akulaku dengan saldo OVO. Kita buka dulu aplikasi OVO-nya. Sorry, biar cepat ya teman-teman. Di sini kita menggunakan bank ini ya teman-teman, Cim Niaga. Oke, jadi seperti itu teman-teman, pilih ini Bank Cim Niaga. Kita buka ya. Jika teman ingin membayar ini tagihan ini melalui ATM, di sini sudah ada panduannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti panduan ini.
Namun di sini saya akan membayarnya menggunakan OVO ya teman-teman. Jadi di sini kita salin saja untuk ini. Ya, sudah berhasil. Lalu kita buka lagi aplikasi OVO saya. Oke, seperti itu. Oke, sudah terbuka. Jadi mohon maaf ya untuk saldonya saya sensor karena uangnya nggak seberapa ya, mungkin teman-teman lebih banyak dari saya saldonya, seperti itu. Nah, ini hanya untuk simpanan saja ya teman-teman. Oke, lalu teman-teman menuju ke transfer di sana. Oke, kita klik transfer. Lalu teman-teman tinggal pilih ke rekening bank. Seperti itu, ke rekening bank. Kita pilih. Lalu untuk bank tujuan di atas di sini, teman-teman pilih bank Cimniaga seperti yang barusan ya. Jadi samakan dengan ini. Samakan ya dengan ini, Cimniaga ya. Jangan sampai salah bank. Oke. Ini di sini Cimniaga. Sama ya teman-teman. Lalu kita paste di sini untuk nomor rekening yang barusan ya teman-teman, atau nomor pembayaran barusan gitu intinya. Saya kurang paham juga untuk namanya ya. Tempel di sini. Lalu kita isi nominal berapa di sini? 48 ribu, seperti itu. Jika sudah, teman-teman klik lanjutkan. Ya, di sini sudah benar ya. Jika benar untuk bank dan nomor yang barusan, apa itu ya, nomor rekening apa-apa nggak paham ya. Jika sudah benar, intinya seperti itu. Jika sudah benar, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. NISPay, seperti itu. Dan nama akun Aku Laku Kalian, seperti itu. Jika sudah seperti ini, sudah benar, teman-teman tinggal klik transfer di sini. Klik transfer. Kita tunggu. Ya, di sini sudah sukses ya pembayarannya. Sudah sukses. Lalu kita buka aplikasi Aku Lakunya. Kita kembali. Lalu kita klik batal ya, enggak apa-apa. Kita klik batal. Ya, di sini sudah menunggu pengiriman. Jadi pembayarannya sudah berhasil. Sudah berhasil ya, teman-teman. Kita tunggu, kita refresh. Di sini. Jadi untuk pulsa saya yang sudah ini ya. Oke. Di sini sudah terkirim. Jadi pulsanya akan masuk di kartu saya yang di HP jadul. Seperti itu. Jadi caranya sangat gampang teman-teman. Untuk cicilan juga kayaknya sama, teman-teman bisa menggunakan cara ini juga untuk membayar cicilan di aplikasi Aku Laku. Jadi teman-teman yang rumahnya jauh dari Alfamart atau yang jauh dari Alfamart dan bank, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah kata, dikarenakan saya juga kurang enak badan ya teman-teman, lagi pilek seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.